Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita kedatangan motor Honda Scoopy nih Besti, yang dimana ownernya ini ingin melakukan servis rutin plus ingin meningkatkan performa motor. Udah capek banget ya bestia, buset dah. Mari kita melakukan pencopotan pada area perinjeksiannya dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi throttle body serta intake-nya ini tuh bisa dibilang burik, wajar pemakaian aja, nggak yang item-item banget ya guys ya, wajar. Saat setuat-tuat, mari kita lakukan pembersihan pada intake-nya terlebih dahulu dengan menggunakan carbu cleaner. Kita lakukan hal yang sama juga pada si throttle body-nya ini nih guys. Dan ini dia setelah dibersihkan semuanya ya guys ya. Just geng Jasper sudah glowing, pokoknya mah udah oras pele guys. Injeksinya udah, mari kita beralih ke CVT-nya nih besti. CVT-nya kita copotin semua, terus mari kita bongkar juga si filter udaranya ini untuk kita lakukan pengecekan guys pada si filter udaranya ini ya guys ya. Terus kita buka, waduh, seperti yang kalian lihat di sini filter udaranya itu udah burik ya bestia. Ini bisa mengakibatkan asupan udaranya terhambat dan bikin throttle bodinya kotor ya bestia. Terus untuk kondisi fan beltnya ini masih aman ya guys ya, nggak ada retak dan masih original. Terus untuk kondisi rollernya ini aman sentosa dan masih standar ya guys ya. Terus untuk kondisi slidernya ini nggak usah kita peduliin karena nanti bakal kita ganti baru ya adek. Terus untuk per CVT-nya juga masih standar dan bawaan pabrik ya guys ya. Untuk kondisi per gandanya ini juga masih standar dan masih aman. Kampas gandanya pun juga masih aman ya guys ya. Bisa dilihat itu masih tebel. Terus kondisi pulley slidingnya pun juga aman, gak ada yang bocor-bocor maupun burik ya guys ya. Sealnya tuh udah aman dah pokoknya mah. Pokoknya ini tuh ya, part CVT-nya rata-rata semuanya aman ya besti. Hanya terdapat keburikan wajar normal pemakaian aja. Jadi langsung saja saat setuat buat, mari kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya ya guys ya. Dengan menggunakan bensin, terus kita kuas-kuasin dengan menggunakan kuas dan bensin juga. Terus tidak lupa si bak CVT-nya juga kita lakukan pembersihan ya guys ya. Pakai bensin juga biar glowing. Terus bagian crankcase CVT-nya pun juga kita semprot-semprot bensin. Dan kalau udah, mari kita lihat tingkat keglowingan pada part-part CVT-nya nih guys. Dan ini dia setelah crankcase CVT-nya sudah dibersihkan ya guys ya. Sudah glowing seadanya. Terus bak CVT-nya pun juga sudah mengkilat seperti baru ya guys ya. Ora sepele pokoknya mah, jos ngeng jos par. Terus untuk kondisi kipas pulinya ini sudah glowing banget ya guys ya. Terus rumah rollernya juga sudah kita bersihkan dan sudah siap dilakukan pembobotan dan juga pengerokan. Begitupun juga dengan mangkoknya ini sudah ready untuk dibolong-bolongin duniawi adik-adik. Langsung kita anterin pulley setnya ini ke tukang bubut kita supaya langsung dikerjain mak tukang bubut kita biar hot-hot pokoknya adik-adik. Udah tenang bae pokoknya mah, di sini ada semua, tinggal PNP klub anjay. Kita kerok plus amplas jalur rumah roller ini, terus langsung kita lakukan pembobotan atau perubahan kemiringan derajat pada si rumah rollernya ini nih besti. Buset dah, ora sepele men, ampe glowing itu dibubut guys. Nah ini dia gambaran ketika sudah rada glowing bubutannya guys. Ora sepele, jos nging jos par pokoknya mah. Oke kita lanjut. Untuk mangkoknya ini pastinya kita lakukan bor mangkok atau dibolongin, yang bertujuan untuk meminimalisir debu pada mangkok biar nggak geredak. Dan ini dia hasilnya setelah mangkok sudah kita bor nih besti. Anjay anjay, ora sepele. Terus ini dia hasil dari pengerokan serta pembubutan pada rumah rollernya ya guys, dan juga hasil dari pembubutan pada kipas pulinya guys. Jos ngeng jos par pokoknya mah. Untuk part CVT yang kita ganti di sini ada slider, kita ganti baru ya guys ya, ori no WKWK. Untuk part CVT-nya di sini kita gunakan RX7 Racing ukuran 1500 rpm ya dade. Terus untuk rollernya kita seling, kita pakaiin 8 gram dan 10 gram dari RX7 Racing juga guys. Ini sama aja kayak kalian pakai 9 rata ya dade. Terus untuk filter udara yang burik tadi di sini kita ganti baru original nih besti. Langsung saja kita pasangin si filter udaranya ini ke motornya ya guys ya.
Terus langsung kita tutup box filternya. Oke, langsung saja kita lakukan perakitan serta pemasangan kembali pada part-part CVT-nya ya guys ya. By the way, untuk pergandanya di sini tetap kita pakein yang standar ya Besti. Dan setelah semuanya terpasang, mari kita tes terlebih dahulu. Setelah aman, tinggal kita tutup kembali si bak CVT-nya ini ya guys ya. Dan ini dia setelah area kiriannya semua sudah terpasang dengan rapi. Joss King Joss Par. Karena busi yang lamanya di sini udah capek, jadi kita ganti baru pakai ngek G-Power nih Besti. Ora sepele, langsung saja kita lakukan pemasangan pada busi barunya ke motornya. Dadek, kita puter-puter. Nah, karena bagian rangka serta area mesinnya ini kotor debu dan sebagainya, jadi kita lakukan sedikit magic nih Besti. Nah, eta mau diar gak lo? Semua sudah glowing kembali kayak motor baru. Pokoknya guys, anjay, Joss King Joss Par aja lah. Pokoknya teriak yang kencang, Joss King Joss Par ya guys ya. Oke, kita lanjut. Untuk oli mesinnya di sini kita pakai Select Fans AX7 andalan EUK ya Bestia. Udah tenang baik, langsung kita tuangkan si olinya. Ini dia guys, cur. Anjir, tinggi banget kayak salt bay. Langkah terakhir pastinya kita lakukan scanning ECU kembali untuk mereset dan mengecek sensornya ya guys ya. Dan setelah semuanya aman, tinggal kita pasangin joknya dan kita pasangkan kembali body-bodinya secara keseluruhan. Dan setelah semuanya sudah terpasang dengan rapi, tinggal apa? Ya tentunya mari kita test drive dong. Lama lagi baliknya. Nah, jenggot lu kena pundak lu nusuk kan. Wah, kejar. Oke guys, untuk upgrade CVT di kita itu bisa menyesuaikan dengan karakteristik yang kalian mau ya guys ya. Kalian mau enak di bawah, oke. Mau enak di tengah, oke. Mau enak di atas, oke. Mau enak di bawah dan di atas, oke. Mau enak jungkir balik, oke. Mau salto, oh, pokoknya bisa lah. Semuanya bisa diatur ya guys ya. Nah, yang lebih enak lagi itu kalau kalian upgrade CVT-nya di atas dyno guys. Jadi upgrade CVT-nya itu berdasarkan data dan fakta itu bakal jadi lebih enak ya guys ya. Terus kalau kalian berada nan jauh di sana ya guys ya, jauh dari Bekasi, kalian tuh di planet-planet bumi cupu lainnya gitu guys, kan kita beda planet gitu kan. Nah, itu bisa kirim-kirim guys, nanti kita kirim pakai UFO ya guys ya. Kalau misalkan mau paket lengkap ya guys ya, udah upgrade CVT bersama gerdek apa penghilang obat gerdeknya itu. Kalau misalkan motor kecil kayak Beat, Mio dan sebagainya itu menghabiskan budget sekitar 950.000 guys satu set ya guys ya. Nah, kalau misalkan motor gede kayak Vario 125, Vario 150, 60, terus PCX, NMAX dan lain sebagainya itu menghabiskan budget sekitar 1 juta. Kalau misalkan motor yang 250cc, ya pokoknya lihat price list aja lah, itu udah ada di price list semua guys. Jadi bisa dikirim-kirim ya guys ya, antar planet bisa dikirim, udah tenang baik pokoknya guys. Jadi kalau kalian berminat bisa langsung aja DM ke Instagram kita ya guys ya, @johan.garage, garage ya guys ya, garage bukan garaga, @johan.garage guys. Oke, untuk total upgrade CVT beserta servis bulanan ini, motor ini menghabiskan budget 730.000 ya guys ya. Jadi kalau upgrade CVT di kita itu nggak perlu diganti semua guys, hanya kita ganti yang perlu diganti saja, inget. Jadi untuk motor lu enak, untuk motor lu jengat itu nggak perlu ganti semua guys, hanya diganti beberapa part saja dan hanya perlu treatment beberapa part saja. Gitu. Oke, mau dibuatin konten apa kedepannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Joss King Joss Par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Joss King Joss Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.